Oke, sore tadi kita dapat kiriman dari abang-abang JNE. Entah ini isinya apa. Ini sih yang pesen lewat online. Adik saya tadi udah konfirmasi, katanya beli jam Rolex. Kaget sih, jam Rolex kan mahal. Dapat uang dari mana dia? Terus dibilangin suruh buka aja, nggak apa-apa. Enggak. Sabaran nih, penasaran. Kayak apa ya itu jam tangan Rolex yang harganya katanya jutaan rupiah. Kita buka aja dulu. Mumpung orang yang punya belum datang. Pecah belah. Handle with care. Wah, ini kelihatannya benar-benar ori ini. Harus hati-hati bawahnya. Rengil. Buka aja asli dah. Siapa tahu dianya nggak cocok terus kasihin. Kayaknya dari dilihat dari kemasannya sih mantep ya. Ini wadahnya sih kayak dari kulit, tapi beneran apa enggak ya? Kita buka aja ya. Udah dilihat dari tempatnya sih kelihatan mahal. Coba kita buka ya. Masih ada bungkusnya di dalam. Ini dapat gratis bantal, bisa buat tidur. Sakti banget ini ya. Tapi kok ringan ya? Nah, jadi tambah penasaran ini. Buka dulu ini saktinya. Ini gimana nih? Susah ini, harus cari pisau katanya. Oh, ini ada sedapnya. Bener sih, dalamnya mereknya Rolex. Rolex beneran ini. Tapi kok dari rasanya dipegang kok enggak yakin ya kalau ini asli. Untuk view-nya sih lumayan bagus ya. Ini dari belakang juga ini transparan kelihatan ya, isinya dalam. Dari luar juga kelihatan. Cuma ini ada yang jarum gerak-gerak di belakang ini. Cuma visual aja apa emang 3D ya? Saya belum yakin, mata aku yang rabun. Kalau dilihat dari otomatiknya itu mesinnya sih spesifikasinya sama seperti yang ori ini. Cuma dipegang itu sudah kerasa ini yang krepeaknya ini dipegang udah beda ini. Enggak mungkin nih kalau ori. Ini pasti KW. Cuma visualnya aja yang kelihatan asli ini, matiknya ini yang kelihatan asli. Cuma kalau dipegang ini pasti ini udah yang pernah megang Rolex ori pasti tahu ini KW ini. Wah, pantesan suruh cepet-cepet buka, ternyata KW-nya berapa ini?